bohong wae, mana yang bukan bohong. Yang harus lebih diprioritaskan bukan kepada bagaimana kita menghukum seberat-beratnya pada pelaku sehingga pelaku jera, itu juga anggapan yang keliru karena tidak hukuman penjara, hukuman yang berat, bahkan hukuman mati itu tidak pernah menjerakan orang ya. Karena ada banyak hal yang membuat apa seseorang itu melakukan kejahatan, tapi ini lebih sifatnya adalah ini kejahatan yang terstruktur atau struktural karena terkait dan merupakan hasil dari struktur dalam masyarakat kita yang merendahkan perempuan, mengobjektifikasi perempuan, yang tidak adil pada perempuan, gitu ya, di mana perempuan dianggap sebagai lian atau objek seks. Pendidikan di rumah, di PAUD, di tempat-tempat pembelajaran, di komunitas itu memang harus sejak dini mengajarkan pada setiap anak. Ya, terutama anak laki-laki ya, untuk menghormati tubuh-tubuh perempuan. Selama cara pandang atau perspektif dari negara itu kan kita bicara tentang legislatif, yudikatif dan eksekutif ya, tidak memahami, tidak memberikan prioritas, tidak berkesadaran, tidak memiliki kesadaran tentang urgensi persoalan ini ya, maka kita tidak akan bisa mengharapkan ada kebijakan-kebijakan yang struktural.